Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Smart Expedition Family. Kali ini ini kita akan syukkan bahwa shock trigger dari mobil Venter yang saya pakai ini. Ini bocor. Lihat ini. Ini shock triggernya bocor ya. Kemarin ini banyak olinya. Ini waktunya ganti. Ini saya sudah beliin tadi. Ini kenapa perlu diganti? Karena pada saat belok-belok itu pengendaliannya tidak stabil. Karena yang sebelah kiri masih keras bagus, sebelah kanannya sudah empuk karena sudah kurang berfungsi untuk shock triggernya. Ini kita ganti aja. Tadi sudah saya siapin untuk underdealnya, spare partnya ori, saya beli online. Nanti kita coba juga setelah pergantian gimana hasilnya. Yuk simak terus channel ini. Nah ini bocor ya, karena kelihatan seperti ini. Ini jelas bocor. Yang sebelah kiri itu kering, tidak bocor. Tapi alangkah baiknya dan seyoknya diganti satu set dua-duanya. Oke? Supaya mobilnya lebih stabil.